Kenapa sayang? Mau cari majikan umur 60 bisa enggak? Hah? Gimana? Mau cari majikan umur 60 bisa enggak? Kemana? Saya masih di Hong Kong. Masih di Hong Kong, finish kontrak. Nenek saya meninggal. Bisa, yang penting kamu enggak milih-milih, coba datang deh ke tempat Koko Thomas lo. Kalau nunggu visa di rumah bisa enggak sih? Loh, sampe umur kita nunggu visa di omah ya rene wong gelem ngenteni, Mbak. Kalau sampean umur 60 ya pingin tunggu visa di Indonesia, saya yakin enggak ada majikan yang mau sama kamu nunggu. Oh, karena kamu sudah umur 60. Wes untuk majikan ya syukur alhamdulillah, malah sampean pingin mulai ya angel kuwi. Oh, gitu ya. Iya, wes mulai ae ora usah balik, Mak. Lho, piye to? Lho, saya ngomong apa adanya loh, daripada kowe engko di agent lain di PHP-in, di tempatnya Koko Thomas dicuekin tercurhat di orang lain. Saya ngomong apa adanya. Yo. Iya. Oh. Tapi bayar berapa, Cey? Sejak kapan kantornya Koko Thomas bayar? Sopo sing nyebarno gosip ke tempatnya Koko Thomas bayar? Pernah datang di tempatnya Koko Thomas apa ora? Belum. Mangkane. Mangkane teko dikit. Sementing iki kowe teko dapat majikan, kowe nek ngene mulih ora jalan balik, Mak. Lho, Mak iki aku ki nyeneni lho, sampean kok iso guyu ceklik 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 iki lho. Aku ki nesu, Mak. Lho, piye to ngomong iki? Lho, piye to ngomongnya sama niki, Mak, dek aku, Mak. Lho, piye lho? Iso guyu cekik-cekik lho. Lho, Mak oleh guyu, Mak. Oleh nangis tapi ojo kepoyo, Mak. Dedek demek, Mak. Mak demek, Mak. Teles apa ora sing isor, Mak? Lho, yo, Mak, iki gilani, Mak iki. Iso-iso. Lho, ya Allah. Sama ini majikannya meninggal kok malah guyu deceklik 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 tuh, Mak. Kok ngomongnya ngomong gitu deh. Ya gimana maksudnya? Ya sekarang tugasku ini masih nyumet dupo. Dupo. Iya. Aduh, Mak, ku oleng tenan nih guysan. The dupo barang disumet ya, Mak. Hati-hati kok bengi digoleki ya, Mak. Loh, saya di rumah sendiri loh, Teh. Dari dari awal nenek meninggal sampai sekarang 40 harinya sekarang. Oh, saya tanda tangan sampean siapa, Mak? Majikannya apa anak? Bapak. Bapak. Anak. Oh iya, yes, gak apa-apa. Yo sedang golek majikan, Mak. Ojo golek togel lo, Mak. Duh, piye to? Arek-arek sing ngomong iki lho, aku, Mak. Aduh, piye, Mak, iki lho disewoneni nggo yo kepinggel-pinggel. Ora ngerti pas denjepat cepat sampean, Mak. Ayo kekel, orang sedih aku kekel. Ngomongnya ngomong iki, enek mau gak konten bengok-bengok malah kepinggel-pinggel nih. Hah? Ya. Wes sampean ndang libur ndang boleh ikut ke Thomas. Kok malah guyu ndek kene iki lho. Siap, 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 saya tanya lagi kok ke Thomas. Ojo baperan kok lek entuk majikan nomo-nomo cerita ndek curhat ndek channel-channel lain. Ya wes hati-hati ya, Mak ya. Makasih, Teh. Iya, siap. Tangguh ini, Teh. Iya, silakan, silakan. Dejeki, dejeki. Tapi itu apa ngomong ini? Ah, guyu lah, enak sopan-sopannya, belas. Lah, kok dejeki, dejeki, dejeki. Ngomong guyu ke pinggel-pinggel. Ngomong ini, jangan buat saya menesu-menesu, loh. Itu sama juga dengan penghinaan harga diri dan martabat, loh. Ngomong ini, nggak boleh ya. Jangan ya, Bu, ya. Oh, yang membuat saya lucu dan kengguyu-kengguyu itu hanya demanuk, Bu. Lah kok ibu ero aku dengik-ngik-ngik. Nggau yuk kepingkel-pingkel. Sudahlah, konten ini memang sangat membingungkan. Sangat membingungkan. Ada yang umur 60. Ada yang umur 20. Ada yang lucu-lucunya udo-udo. Yah, ini konten yang tidak ada manfaatnya bagi orang-orang yang membenci the konten ini. Ora sah kok nggowo bolomu kon telepon, wantemi engko ya. Sewenengane. Ya kan telepon-telepon ngene wis hawa-hawane ati nutup ngene iki wis. Nuk kok apeh bolo-bolone dicowoli ndang telepon rek ndang telepon.
Mbak Meti lalai guyu guyu we, Mbak Is barang rahayu. We ngopo Mbak Aziza pe guyu? Mbak Eva barang iki, Mbak Siti, Susan, Susana mak lampir. Beuh jenenge rek, aku iki jan oweran. Ate moco jenengmu iki langil ini kucing barang teko kene ibuke kucing iki. Hah? Mbak Yuni 24 rong rabi. 24 rong rabi sik tak wacane. Terus ditakoni kapan rabine takoni diantemi halal apa ora. Lho yo. Aja rek, aja, aja. Sebenarnya itu bisa dilaporkan ke polisi. Setiap orang menanyakan, "Kenapa kamu belum menikah?" Karena laporan pada polisi merasa tidak nyaman dengan pertanyaan itu, Mbak. Nek enek wong takok kapan rabine terus kamu tidak merasa nyaman, laporkan saja pada polisi. Mengganggu ketentraman hati. Ngono ki garane wong mikir kapan rabine. Yo wis laporno polisi ae kuwi. Ya. Belum pernah jadi TKW. Iya, Mbak, penonton saya. Bukan TKW, tidak semuanya TKW, tidak semuanya pekerja migran. Karena itu kadang-kadang ada yang gagal paham dengan penyampaian saya. Saya disuruh pakai bahasa roh halus. Itu yang saya menesu. Jadi saya memahami algoritma, wah algoritma, aku yang ngerti-ngerti oh algoritma. Maksudnya penonton saya itu tidak semuanya pekerja migran yang ada di luar negeri. Makanya saat saya dikritik, kalau ngomong the uclok sama the iclik lebih sopan lagi, jangan kasar-kasar, itu saya memahaminya. Karena kebanyakan dari teman-teman itu tidak pernah kena mental di luar negeri. Jadi banyak sekali yang mengatakan bahwa saya itu kayaknya jamping-jamping apa tuh bunda, kirekmu wi lho. Jadi kenapa orang mengatakan bahwa saya itu sangat kasar sekali, sebenarnya tidak ya Bu ya. Ini pengertian buat kalian semua, sebenarnya di luar negeri itu tekanan batin kami itu sangat besar ya. Karena itu punya dampak yang sangat besar sekali. Saat pulang ke Indonesia, suami itu merasa tidak dihargai. Jadi bojo ini merasa kayak disentak-sentak karo bojone, padahal bojone ini wis kebiasaan ngomongnya banter. Kayak wong ngomong-ngomongan mbek wong budek. Sempat juga para suami itu ngomong sama saya, jangan sampai kowe nduwe bojo di luar negeri apa oh beh mulie dadine balelo, padahal bukan lo, bukan balelo lo, itu karena sudah terbawa arus ke luar negeri. Jadi apalagi mereka yang sudah 10 tahun 20 tahun di luar negeri, bukan mereka mentang-mentang mbak, bapak-bapak yang ada di Indonesia ya, bukannya kami itu kasar pak, tapi karena kami itu terbawa arus. Oh iya, kok nek segoro itu terbawa arus. Jadi bahasa kami itu wis pegel. Meneh nek wis kena alasane biaya cukai iku gampang sensi banget. Gampang tersinggung. Ngurusi bank gak mari-mari ki ngamuk duluan ya, karena di luar negeri itu kerjanya sat-sat-sat dan tekanannya banyak. Jadi saya mohon buat bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Indonesia, kalau kalian melihat TKW atau pekerja migran yang sedang pulang ngok-bengok, itu bukan karena benci, itu karena dia logatnya sudah kecampur. Ya mohon difahami, itu adalah campuran-campuran dari luar negeri. Bukannya kita berani sama suami, tapi itu del modelnya ya. Jadi tolong ya, dimengerti. Nggak ada istrimu bukan berubah karena dia tertekan saat pulang ya, tolong difahami ya. Dan sepertinya ocehan saya ini sudah mendekati hampir jam 12 ya, jadi saya mohon untuk dimaafkan. Saya ingin mengakhiri cerita-cerita hari ini. Jadi kue dadi TKW ayo no, yo rapopo ora masalah dadi TKW, nggak ada masalah kok. Halo, siap madam, ada yang bisa dibantu, dibantu? Oh iya, iya Miss, aku tuh